Makasih. Yo guys, ada kabar gembira. Di hari ulang tahun aku mau bagi-bagi giveaway buat kalian. Yang pertama, ada smartphone. Semuanya buat kalian. Selain itu, ada juga emas 24 karat. Bukan yang ini ya. Mulai dari 0,1 gram, 0,25 gram, dan juga ada emas 1 gram. Cocok banget jadi tabungan kalian dan juga bisa jadi investasi. Selain itu, aku juga mau bagi-bagiin merchandise Finkel nih guys. Dan yang lebih luar biasa lagi, ada Apple Watch dan juga ada AirPods Pro. Wow. Dan ada iPhone 12 Pro Max. Dan yang gak kalah luar biasa lagi, kita akan bagikan uang tunai total hadiah puluhan juta rupiah. Buat kalian semuanya yang mau ikutan giveaway dari aku, caranya gampang banget teman-teman. Kalian tinggal follow Instagram aku @alfianmiracle dan juga kalian subscribe channel aku ya guys ya. Dan kalian tinggal komen aja di video-video aku sekreatif mungkin dan jangan lupa kalian harus tulis juga nama Instagram kalian guys. Jangan di private ya, karena pemenangnya akan kita umumkan di story Instagram aku guys. Semua giveaway ini gratis buat kalian semuanya guys. Ingat, hati-hati penipuan karena giveaway ini tidak dipungut biaya apapun. Karena pemenangnya akan aku hubungi langsung melalui Instagram aku guys. Semoga beruntung ya. Wih, biasanya kalau chef tuh kayak gitu ya guys ya. Halo semua teman-teman, gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus guys. Sampai belepotan aku guys dari saking semangatnya hari ini. Karena kenapa? Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Wih, kita import langsung dari luar negeri nih. Kabarnya sih dari Thailand. Tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung sambut ini si Kelvan. Kok ngangkat? Bahwa aja gue masih bilang tadi Thailand langsung searching tuh bahasa bahasanya itu kongkangkap apa gitu, bingung sama di cup gitu. Oh, di cup gitu ya, kongkangkap gitu. Gak tahu guys. Ya guys, bercanda guys. Jadi aku lagi kedatangan tamu nih, si Kelvan. Iya, makasih mas udah undang. Oh iya, thank you ya. Jadi kemarin kita juga sempat collab sama Kelvan. Bener. Kita makan di tempat angker ya Van ya. Kalian bisa cek langsung di channelnya Kelvan guys. Sip. Jadi hari ini kita mau challenge nih. Kita challenge mau apa mas? Mukbang. Biasanya kan di channelmu kita mukbang. Mukbang dong. Mukbang ya. Jadi hari ini kita akan mukbang. Mukbang apa mas? Mukbang sesuatu lah pokoknya. Tapi dari bau itu udah kecium loh. Udah kecium ya. Udah kecium. Ini adalah durian teman-teman. Di video kali ini kita harus menghabiskan satu buah durian mukbang. Ini. Artinya apa mukbang? Artinya mukbang tuh makan di depan kamera, bukan makan banyak sebenarnya. Oh gitu. Makan di depan kamera. Iya, makan. Jangan di belakang kamera, mas. Oh. Enggak kelihatan. Kalau di belakang kamera apa? Enggak kelihatan. Tapi ini durian kamu suka enggak, Pan? Suka sih, cuman ada alergi sedikit sih sebenarnya. Hah? Alergi kenapa? Alergi. Jadi kayak lidah itu gatel gitu bawaan makan ini. Ini beneran. Tapi kamu suka? Suka sih tapi, jadi aku paksa aja biasanya kalau makan durian gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Kelvan suka. Tapi kalau belah durian suka? Oh suka banget. Belah durian yang tajam atau yang halus? Langsung ibu negara. Kita tidak makan satu biji ini guys, karena terlalu sedikit. Iya. Kita mau mukbang tuh banyak. Banyak. Kalau segimana mas? Banyak. Sebanyak apa ya? Kita langsung ambil duriannya. Wah, didau. Ini dia, Pan. Mas, banyak banget mas. Kalau dua buah nih habis sendiri. Aku dua juga habis, tiga juga. Langsung aja kita buka dulu. Kita buka yang mana dulu nih? Yang kecil ya? Oke, yang kecil dulu deh. Kita coba dari yang kecil. A few moments later. Kamu bisa buka durian nggak, Pan? Bisa, bisa. Biasanya coba. Dulu tuh diinjek, mas. Widih, gila, gede banget loh, guys. Ih, bentar. Nah, ini siapa sih tadi yang beli durian ini? Gak bisa milih kayaknya dia nih. Aku tuh terpaksa banget ngomong widih. Ini kenapa ada ininya dia? Tapi kalau feelingku yang ini aman sih. Yang lain doang, ya? Soalnya tuh agak ada item-item emang dari luar. Oh iya. Kita bauin dulu nih. Curiga gak sih? Iya curiga sih. Curiga sakit perut abis makan ini. Kita skip aja gimana? Oke, kita skip. Daripada kita masuk ke rumah sakit. Iya udah. Kita belah bebas yang ini dulu deh. Oh yang itu dulu, oke. Alright. Wah, ini enak banget ini. Ini enak nih. Nah. Ini siap-siap kameramenku ngiler nih. Ini enak banget nih aromanya. Langsung ya, bismillahirrahmanirrahim.
gimana rasanya? Enak. Kayaknya terpaksa dia ngomong enak tuh. Mau jawab jujur tuh bohong nih. Jujur. Ayo. Jujur walaupun menyakitkan enggak apa-apa, yang penting kan jujur. Oke. Okay. Rasanya tuh rada asem. Mm-hmm. Tapi enak gitu. Maksudnya masuklah kategori itulah. Masuk ya. Masuk. Oke. Okay. Kalau menurutku sih ini dia emang agak asam dikit, agak kecut. Benar kan? Ya kecut agak ya. Kecut dikit. Hmm. Tapi masih oke okay lah, masih okay, enak lah. Masih enak. Pernah makan durian musangking enggak? Yang kuning gede itu dari Malaysia tuh. Oh, belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Cobain tuh. Kalau montong baru pernah. Montong pernah. Oh, montong enak sih. Batu itu kecil banget segini. Oh, dagingnya kecil banget. Dagingnya gede. Gede banget. Wih, ada yang muntah. Ada yang alergi di belakang sana. Aku kaget loh. Makan. Aku tahu itu asem. Soalnya dari dagingnya itu kuning banget, guys, paling beda. Asemnya. Aku sengaja pilih yang putih nih. Tapi enggak apa-apa ya. Mm. Tapi enak sih masih. Mm-mm. Bisa dimakan lah. Mm. Tapi sebenarnya kalau aku enggak bisa milih durian yang enak tuh kayak gimana? Aku bisa. Gimana caranya? Jadi kalau milih durian itu harus ada ijo-ijonya. Nah, ini kayak ini bagus nih. Ada ijo-ijonya. Mm-mm. Kayak ini kayak bagus, gini. Tapi jangan kuning banget gitu. Terus enggak ada yang coklat sampai kayak gini-gini loh. Gimana lanjut? Lanjut. Atau dong. Mau belah lagi sini? Hah? Nah, ini belum masuk. Ini dong. Kenapa mau buru-buru mau dibelah, Mas? Ini belum. Ini asam. Aduh. Nah, ini enak nih. Nah, ini di videonya Kelvin itu aku ditantang makan ayam pedes tuh, pakai cabai apa namanya? Carolina. Carolina. Tapi ini cukuplah untuk mengobati pedesnya. Benar, benar enak. Mas, itu masih ada loh dagingnya. Kenapa? Udahlah, kuat atau mau nyerah? Masih kuat? Aku awalnya suka sama durian, Mas. Sejak ketemu sama Mas. Oke, okay, teman-teman, kita akan coba yang lain ya. Karena masih ada 4 durian lagi. Benar. Coba lihat, 1, 2, 3. Nih, kalian benar. Paling putih, Mas. Langsung kita tes. Oke. Okay. Apakah ya, guys. Yang ini enak? Enak. Kamu lihat tuh. Tapi ini padat banget dagingnya. Padat nih. Apa kataku, Mas? Sama. Kalau yang ini teksturnya lembut ya. Hmm, lembut terus kenyal. Tapi kurang manis. Tapi enak lah, bisa dimakan. Mas, dibeli mana sih? Aku mau ketemuan yang jualan sih. Kayaknya kamu dendam ya, deh. Gimana ini, guys? Lanjut, kita mabuk durian nih, guys. Mas. Kayak makan salak aku. Keras banget. Dengar suaranya. Kerenyes gitu. Approximately 10 hours later. Kalau gitu sekarang kita akan habiskan yang ini ya semuanya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Gimana, Mas? Ah, masih ada tersisa 3 durian lagi ya. Aku sampai keingetan, Mas, makan durian, Mas. Aduh, banyak banget loh. Aduh. Aduh, sudah keluar, Mas. Ada yang gerak-gerak, guys. Hah? Waduh, zong lagi teman-teman. Ini siapa sih yang beli durian? Aku sendiri sih yang beli tadi. Ini ntar judulnya Mukbang Durian Busuk bareng Kelvin. Oke. Okay. Ini kayaknya enak nih. Kita langsung coba. Ini dari warnanya sih enak nih. Warnanya kuning. Kuning-kuning. Kuning-kuning ngambang. Enak. Coba sih. Langsung ya. Coba ya. Nah, dari tadi dong. Sumpah ini enak banget. Tadi dong. Ini kalau dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 12 nih. Wah. Enak nih. Lebih enak pokoknya dari yang tadi nih. Masih kuat? Kuat banget jadinya. Kuat banget. Kuat. Bisa tuh suatu saat nanti kita akan cobain durian yang apa tadi? Yang kuning. Musangking. Udah kita langsung ke Malaysia aja. Malaysia. Kita cari sana. Oh, kita kampung durian runtuh ya kan. Kita nak cari, kita ada cawan ke cawan. Aduh, sakit perutku. Ini kayaknya efek duriannya, Mas. Aku mau keluar negeri tuh gampang. Tinggal jentikin jari aja langsung udah di sana. Oh, gitu. Mau ke Malaysia? Boleh. 1 2 3 Malaysia. Bentar, tapi salah, ini bukan green screen. Enggak jadi. Biasanya pakai green screen.
Tapi kalau kamu mukbang, yang paling berkesan yang apa? Mukbang apa? Aku mau cerita yang singkat. Boleh, boleh. Oke. Jadi kemarin itu, kalau kalian belum nonton di channelku, jadi itu aku kan pergi ke gedung tua tuh, ke Bengkalai. Kita masuk ke sana, mukbang segala macam tuh udah jelek kawannya, udah kejadian-kejadian segala macam. Chat, udah selesai nih kita pulang. Nah, pas aku hidupin mobil, mogok dong mobilnya, Mas. Mogok aku sampai story apa segala macam sampai jam 11 malam. Ya aku nonton tuh videonya. Sumpah itu enggak ada settingan sama sekali, sumpah demi Tuhan. Terus aku udah pesan aki nih. Aki yang bawain itu mekaniknya bannya pecah. Oh no. Gimana dong? Double jadi double ya, kayak enggak dikasih gitu loh datang. Oke, tinggal satu ya teman-teman ya. Habis ini kita buka durian yang terakhir nih. Mas katanya tadi mau pakai bagi-bagi gitu. Terus yang bagi-bagi apa? Yang busuk tadi. Mas, batunya tuh katanya protein loh. Bener. Beneran? Beneran. Beneran. Coba ya, aku gigit batunya ya. Iya, coba. Nah, itu dia. Itu. Mas, sepet. Iya. Itu. Aku bercanda. Itu beneran nih, bakal tein dari mana? Iya. Aduh, enak sekali nih, Mas. Aduh. Oh, ini masih muda, pantes. Oh iya, guys, ini masih muda nih, belum mateng nih. Wah, lagi-lagi zong kita dapat, teman-teman. Ini langsung batu semua nih kayaknya. Aku kaget loh. Ini kayak batunya nih belum tumbuh daging. Pertama kali kulihat tekstur durian tuh gini. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton lah ya. Kita tidak bisa menghabiskan semua durian itu. Kenapa? Karena banyak yang busuk, banyak yang asem. Ini lagi masih muda nih, udah banget nih. Oke, ingat kalau kalian punya saran, kita harus mukbang apa lagi, kalian tinggal tulis komen aja di bawah. Jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe. Subscribe di channelnya Kelvin juga, subscribe di channelnya aku juga, guys. Oke. Oke. Cepat menuju 1 juta subscriber. Iya. Ya. Mantap, mantap kawan. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Ada dong.